Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Di dalam Al-Qur'an juga Allah Azza wa Jalla berulang kali menyebutkan afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Karena sungguh setiap apa yang kita lewati di dalam kehidupan kita harus bisa menjadikan iman kita semakin meningkat, takwa kita semakin menguat. Termasuk diantaranya jikalau kita melihat musibah, jikalau kita melihat bencana, harusnya musibah dan bencana itu membuat iman kita semakin menguat, iman kita semakin meningkat. Kita semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin sadar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin sadar akan kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Banyak di antara kita yang bermaksiat di tengah datangnya musibah. Maka sungguh tidak ada kebodohan yang lebih bodoh dibandingkan orang yang bermaksiat kepada Allah di tengah musibah yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Sungguh, kita punya mata, tetapi yang buta bukan mata kita, tetapi hati kita. Walakin ta'ma al-qulubi alladhi fi sudur. Yang buta adalah hati yang ada di dalam dada kita, bukan mata kita. Kita bukannya tidak punya akal, tetapi kita adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai ulil absar. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang berakal. Dan sungguh nikmat akal ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita mohon taufik dan hidayah. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.